ngabuburber, ngabubinar. Tetep ya, binar-binaran ya. Tapi boleh juga. Cie, pada nungguin apa gimana sih? Duh, aku tuh baru bangun tidur. Soalnya aku masih baru baru enak gitu badan. Yang enak badan. Tapi sekarang udah mendingan kok. Halo. Aku pas bangun langsung, oh iya, showroom, showroom. Kayak ada bisikan gitu dari dalam mimpi. Showroom, showroom. Ya udah showroom nih. Masih sempet kayak sejaman gitu. Sejaman. Sejam. Puasa kok, aku cuma baru bangun aja. Maaf kalau misalnya suaranya agak gimana-gimana gitu, suara dari akunya. Kalian tidak melihat ada sesuatu yang baru di belakangku. Enggak, cuma ganti latar doang. Kiranya sakit sampai harus ngepuasa, enggak kok, masih kuat. Temboknya enggak belang, masih ada yang belang di bawah. Iya, enggak pindah rumah. Ngapain pindah rumah? Ada latarnya yang itu ada di bawah. Kan pengen sesuatu yang baru aja gitu. Kan emang tadinya sebelum pas jadi member pengen udah ganti. Baru sempet sekarang. Enggak, tembok hijau itu di rumah saudara aku tahu, bukan rumah aku. Emang ada dukun ya? Oh iya. Nah iya, bukan lagi ngadmin. Demam belum, ya Allah Arinov, gak boleh. Ini puasa. Ada bagusan yang dulu. Yang dulu masih ada. Sambil nunggu buka puasa enaknya ngopi. Astagfirullahaladzim. Enggak. Mandi dulu Nji, baru bangun. Sediain cola dulu, nggak boleh. Ah, kok mukaku ini banget sih, apa namanya, kayak nggak ada pori-pori. Gak suka angin. Wow. Gelap banget, kaget. Nunggu buka sambil ngopi. Oh itu mau bangun tidurnya. Enggak sih, sebenarnya udah make up. Dari sebelum tidur lagi make up iseng-iseng. Deng. Tidur 18 hari gaji. Tidur 18 jam sehari enak gaji. Enak kok. Beban hilang. Apa sih? Salam 21. Iya, tahu kalah Barka.
biar puasanya kuat makan dulu vape. Astagfirullahaladzim, gak baik. Sore ayam gesrek. Ngaji rekam upload bagus. Hai Kak Alma. Apa nih, belum buka udah ada yang manis ya. Bisa. Bibi kemarin tembok baru. Halo Kak Nasron. Pep tau gak? Pep ada apa? Barkan curan-curan. Iya udah. Pep kolak enak tuh. Kolak biji salak enak. Kalo yang lain kurang. Aku rindu Kelana. Kelana semalam kesini. Yang paling berat selain puasa ya jadi fans Barca, astaga. Aduh, kenal lagi gue, ya Allah. Baby Komari, I love you. Tembok baru kayak di penjara, astaga. Kok habis syukur alis? Aneh banget ya. Kayak beda banget gitu, gak pede. Paya biji nangka. Bukan. Paya undur-undur. Eh, pernah nyobain undur-undur gak digoreng? Enak tau. Aku pas di Jogja makan. Itu rasanya kayak kayak udang gitu. Tapi bukan undur-undur yang di pasir, yang di yang ditiup terus dia jalannya mundur gitu, kan namanya undur-undur juga, tapi bentuknya kayak kecoa. tapi enak sumpah. Itu rasanya kayak udang. Aku rindu tantenya Kelana aja deh. Kolak biji mangga. Nan lapar bisa, nan rindu berat ya. Jangan rindu berat. Lebih kultum. Bisa lihat tuyul. Enggak gitu pak konsepnya. Ini pada nggak tahu ya. Nih, kayak gini nih bentuknya. Undur-undur. Undur-undur laut. Laut. Nih. Bentuk hewannya kayak gini. Tapi kalau udah digoreng warnanya jadi orange. Nih, tereng, aku makan ini. Sumpah enak banget rasanya kayak udang. Enggak bohong. Tapi emang bentuknya tuh jadi kayak kecoa, no. Kayak kecoa banget. Lebih enak. Tapi kalau misalnya ada alergi kayak udang gitu-gitu kayak nggak masuk sih. Ada sumur. Ya ini lagi berisik banget di luar. Biar aku fotoin waktu di Jogja dong. Nanti ya kalau mood. Emang itu namanya undur-undur juga. Kayaknya ada nama lainnya sih, tapi
aku kaget pas dibilang mundur-mundur. Wow. Backgroundnya kok beda, iya ganti. Tapi background yang biru putih itu masih di bawah. Kalau biru merah di hati, ya. Diceng-cengin lagi nih, kalah nih. Dokter Marung perang sarung nggak? Enggak, perang dunia iya. Tuh kan diceng-cengin lagi, capek. Diam aja. Udah ngisi buku Ramadan belum, Man? Buku agenda Ramadan tuh dulu pas SD inget banget, harus tanda tangan dari imam masjid biar ketahuan kalau misalnya tuh terawih. Padahal nggak tahu kalau misalnya udah full dapat apaan. Iya gak sih, ada yang pernah full gak sih? Udah berapa banyak cowok yang ngantri? Ngantri apa sih? Ngantri sembako. Ah, emang iya. Ih, keren. Kalau full dapet THR dari gurunya. Wow, keren. Gak pernah full, paling banyak cuma. Iya, kayak aku juga gak pernah full gitu kan. Raweh waktu itu, pas SD. Sekarang gak lagi. Astagfirullahaladzim. Hei, berdosa sekali aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. FF katanya lebaran diundur habis habis puasa ya. Astaga. Ya emang gitu, Pak. Dari gua belum lahir, dari semuanya belum lahir. Eh, didiskonin dong. Makasih Kak En. Wah, Kak Telan. Makasih. Aku lagi ngomongin gitu. Dari aku belum lahir emang lebaran tuh ada setelah adanya puasa gitu. Bukan diundur emang begitu. Dari sononya. Kalau mau kirim gift kemana? Waduh, aku belum tahu sih. Nanti aja deh. Rambutnya segeran. Iya nih. Keren banget sih. Selamat berbuka puasa buat Diwita. Feb teh bogohnya AA Ezra. Bogoh teh apa tuh? Bogoh. Feb udah nyiapin takjil kayaknya udah. Tapi nggak tahu, mama yang nyiapin. Akunya jarum. Feb, aku deketin Mbak Riva boleh gak? Deketin Riva. Susah dia. Tapi kegiatannya ngapain aja sekarang? Ngapain ya aku ya? Sok sibuk aja, sok sibuk. Enggak. Lagi apa? Banyak banyak yang harus aku kerjain di laptop.
Febko kemarin nggak ikut Kesha dan lain-lain ke Dufan. Iya nggak ikut soalnya aku lagi di Jogja. Aku habis dari Semarang ke Jogja. Iya Nara, semangat nyiapin bukanya. Bogoh, oh Bogoh cinta, Bogoh helm bukan, itu Bogoh. Bogoh mah sono no, Jawa Barat ya, Bogor ya. IG Riva kenapa? Feb enggak kenapa-napa. Emang dia paid promote gitu dari sekolahnya. Sekolahnya gak tuh, dari kampusnya. Kok pada nanya gitu sih ke aku? Pada nyangkanya jadi akun jual beli ya. Emang dah kocak enaknya. Iya ada ondel-ondel di bawah. Kalau deketin Feby harus jago silat gak? Kalau deketin aku itu jangan Gemini. Gak canda. Tapi serius juga boleh kok. Sekarang jadi talent model Feby. Yeah. Amin. Talent model di showroom ya. Perican apa kabar ya? Ya Allah, kenapa pada nanya ke aku? Aku aja nggak tahu. Dia benar-benar lost kontak gitu sama semuanya. Pep mau keluar dulu ya cari takjil. Oke, Bogo tuh naksir. Oke, naksir. Aku Bogo. Aa Ezra. Jadi konsep TikTok utamanya apa tuh? Jadi konsepnya main petak umpet. Enggak, itu video lama. Jadi video lagi nungguin itu ada temen aku staff JKT juga mau kondangan kan bareng dia berdua. Cewek, Kak Eza namanya. Nungguin di jalan, ya udah lama banget ngapain ya bikin video aja iseng. Jadi kayak gitu. Ya udah. Baru ingat aja punya itu. Punya video itu. Nanti aku mau ngepost lagi. Kayaknya aku lebih banyak video ngepost jalan-jalan gitu deh. Gak tahu saya mau bingung. Mau bingung. Bingung soalnya. Barang siapa yang percaya zodiak? Tapi gue lapar dia. Tunggulah dikit lagi. Nggak percaya jadi aku percaya kamu ya. Ih musrik. Itu baju birthday foto ya. Enggak. Oh yang mana yang di TikTok itu luarannya doang sih. Sudah kuduga pas foto kondang. Iya emang kapan dikondangin nggak mau. Waduh kayaknya kesini nih ondel-ondelnya. Bikin lagi aja yang City Pop vibes. Kalibata City Pop. Hai Jitatsu, hey. Aku mau minum cola 1 liter lagi. Enggak, puasa. Barang siapa yang kehilangan barang? Lucu nih ke Yusuf. Ngilang-ngilang lucunya. Ya. Yeah. di apa namanya? Di disco lagi. Ya ampun, aku harus apa? Aku bingung. Makasih Anukun. Oh, Anukun. Bukannya lagi ngadmin, lagi ngisi agenda itunya Indah. Ya, yeah. Indahnya Ramadan. Anak Betawi sekali memang. Macem-macem ya backsoundnya. Ya gitu dah. Disco vape joget. Astaga. Lagi puasa-puasa disco. Enggak. Kalau misalnya joget capek. Nanti kalau misalnya capek aus. Kalau misalnya aus nanti batal. Enggak boleh.
Kalau di sekolah harus joget TikTok, astaga. Gak ada. Iya, dadah. Yang mau pamit buat persiapan puasa, silakan. Makasih sudah sempat mampir. Disko, disko, disko darurat. Tahu banget itu umurnya tua banget. Kayak MGS Rek. Izin pamit mau nikah. Ya Allah. Puasa-puasa nikah. Azan jam berapa sih? Ini lama banget kayaknya. Azan jam sejaman lagi. Hehe. Izin pamit ambil minum ya, Pepe. Kenapa harus cerita gitu? Orang lagi pada puasa. Ini kalau misalnya video call nih satu-satu, nih ada mukanya gitu ya kalau misalnya lagi live. Ada yang izin ngapa-ngapain harus izin gitu. Aku izin makan dulu ya, Pepe, lagi puasa yang lain. Ngabuburit nanti nih. Lama amat sejaman. Sejaman. Iya, sejaman. Gak diresik dulu liatnya manis-manis. Bisa, bisa. Terima kasih Pak udah ngasih ide online get. Yeah. Sama-sama. Pasti enak banget ada Zoom get with baby. Mau ngomongin apa sih kalau ada Zoom get kayak gitu? Penasaran, coba-coba bisikin. Mau ngomongin apa sih? Oh, ngomongin orang. Wow. Ada PS power buat dulu. Patung Pancoran apa kabar ya? Pertanyaannya itu loh. Jilur berapa nanti video callnya? Ya sedih. Jumget pas sahur. Wow. Kenapa sih Barka lagi ngomonginnya? Please, aku tahu. Udah. Iya sih, emang aku kalau menang berkoar-koar, tapi kalau kalah diem gitu. Sorry deh. Mau minta resep takjil. Ngomongin masa depan kita dong. Iya, asik. Maaf tidak bisa fokus, masih di kafe. Kak Kenny puasa, Kak Kenny kafe. Dadah. Bosan lihat foto Messi jalan nunduk. Ya emang jalan gak nunduk gitu, jalannya keliat nengok ke atas gitu. Dikata lagi ngambil jambu kali. Kalau
kalah bawa-bawa SH atau MH gak? Ya Allah. Masih ada ondel-ondel di daerah rumah lu, Feb? Masih. Harusnya udah gak boleh ya? Kayaknya. Kayak gitu sih. Soalnya emang itu kan budaya, tapi ya gak jadi deh, tok cowok ngomong. Udah. Wah, senyumanmu bikin batal puasa nih. Astagfirullahaladzim. Disenyumin batal puasa dong. Gue gak ada niatan cosplay Siska Kol. Ya, kagak dah. Anukun kok diem aja? Iyalah, orang lagi sibuk bang admin. Kan, iya kan aku di-mute di Twitter ya. Parah banget. Senyumanmu bikin orang minum mati. Aje. Biasakan nongkrong dulu baru buka. Adem ya, ada background ngaji. Iya, emang kedengeran banget. Padahal jauh loh masjidnya. Pas disenyumin langsung minum cendol jadi batal. Iya bener. Aneh banget rambut aku. Mau keluar beli takjil tapi udah manis. Udah deh, tapi udah nemu. Udah ketemu yang manis. Bisa, bisa. Dadah kan. Ada mulu enggak keluar-keluar ya. Kirain udah dari tadi. Buka duluan Min. Iya, selamat berbuka. Wotawita aja. Nanti buka sama siapa? Feb, sama keluarga lo, sama siapa lagi? Feb senyummu kayak sambal Jogja ya. Untung ya Allah. Untung backsoundnya ngaji, kalau Kagami auto wotage. Waduh. Langsung seseorang manggil namaku. Astagfirullahaladzim, gak boleh. Gak boleh gitu. Saya bantuin emak, ya ampun. Tahu gak sampai Jogja gimana? Gak tahu. Tapi itu Jogja identik dengan yang manis-manis gak sih? Gak tahu juga sih. Bisa aja sambal petir ya. Berarti aku kayak petir. Selalu menyambar. Saya mau pamit, mau balik ke kandang buaya. Dadah. Kandang buaya nih. Senyummu kayak mantan idol ibu kota gitu. Gak jadi. Ada suara blender ya. Gak ada yang rek-rekan. Mama kayaknya bikin. Apa bikin sambal. Lagi ngeblender apa bangun rumah. Ngapain bangun rumah gitu. Ngapain ya? Bikini, sanyan, setia.
Arianto. Mereka langsung sebut. Iya, udah kedengeran suara apa aja kedengeran di sini mah. Cuma suara kalbu aja yang nggak kedengeran, sama suara rakyat. Kalau ada tukang bakso di. Astagfirullahaladzim, maaf pak, bercanda. Sumpah. Udah ada jadwal buka bersama belum? Ada sama teman-teman SMA, tapi bulan abis lebaran. Enggak. Tanggal 1 atau 2-an gitu sih, bulan Mei. Ingatin ya, soalnya lupa. sorry. Ampun. Hati-hati ada in the Pentium Core i3. Laptop gue dong. Udah ada rencana book bersama Anak Akademi, X Akademi, AX? Belum ada yang gerak sih. Nanti deh aku gituin. Takutnya wacana sih. Soalnya tuh Akademi lebih biasa dadakan daripada kayak terencana gitu. Biasanya tuh yang dadakan malah jadi, yang terencana enggak. Aditya Nugraha gokil bina melanginya di kemarin semua aja. Anu kun diem aja tumben kayak gak jadi. Ayo sini, yuk. Ada Kelana. Ayo. Mungkin janji minggu pertama jadinya minggu ketiga. Nah bener. Kayak gitu. Ajarin Kitlin puasa. Enggak apa-apa loh, enggak apa-apa. Nanti deh aku suruh puasa dia. Restrukturisasi kagak dadakan bisa jadi. Ya juga. Agak gelap ya di sini, coba kita terangin dulu. Enggak. Iya rame, emang lagi rame kalau misalnya puasa mau buka tuh rame. Biasanya tuh emang tetangga aku kan emang saudara aku doang, jadi emang Betawi gitu, jadi satu pagar tetangganya ya saudara aku semua, sepupu aku gitu-gitu, tante aku. Jadi kalau misalnya mau buka puasa biasanya tuh ada tuker-tukeran lauk gitu, mungkin lagi pada tukeran. Kelana bocah Garut. Ingat aja dah. Kelana bocah Garut. Jadi kapan kita satu meja saat buka puasa? Emang Kak Sonson puasa? Aduh ya Allah, mulut gua. Astagfirullahaladzim. Pernah Kak? Pernah gak buka dengan emosi? Gak tahu deh, belum pernah, tapi jangan deh. Tapi enak tuh kayaknya.
buka-buka langsung marah-marah kan. Tapi nggak ada yang bisa dibikin marah. Iya, orang Betawi mah gitu, sederet saudara semua, bertelau serasa zaman VOC. Emang iya mah, nggak bertukar rempah-rempah mah. Bukannya nanti pakai apa, V? Pakai tangan sama pakai sendok. Iya, duluan aja yang mau persiapan buka puasa. Nanti aku 17.30 udah selesai. Hehe. Jadi kita sebelum buka puasa sejam-sejam gitu. Alhamdulillah masih saudara seiman ya. Kadarnya sudah sampai jus berapa? Aduh ya Allah. Di sini aja nih kelamaan, jadi buka duluan aja lah. Ya Allah. Parah banget. Di Bali sebentar lagi ya. Percaya gak jodoh lu zodiak Gemini Juni? Enggak mau. Kakek ini jangan gitu dong, takut sumpah ih. Dia mah sembarangan aja. Ketikan adalah doa. Rasa hati berbisik. Arinov datang-datang nyanyi doang nih. Sebenarnya lo masih kru satu ya? Vivi itu mah. Canda Vivi sumpah. Enggak tahu. Dia mah. Ini play agent maghrib. Kerjaannya lu tuh. Sampai sahur kan nih, astagfirullahaladzim, sampai sahur dengan providerku yang kuning ini sampai sahur. Lebih tambah tinggi ya, alhamdulillah ya derajatnya. Enggak. Ini lebih dari indah dong, Gir. Malu banget. Ih, kenapa sih? Itu apa video karaoke lama banget pas lagi me time. Lebih nambah cakep aja, alhamdulillah. Makasih. Wow, ada petir. Untung dikit lagi. Takut. Kuning provider apa partai? Tuh, enggak usah mancing-mancing nih, nanti bahas politik. Tiba-tiba niu-niu nih depan gue, takut. Iya, udah boleh sebut merek ya, padahal udah kebiasaan gitu kayak udah apa namanya, udah apa sih Bi, udah itu udah biasa ketahan gitu loh kalau disuruh. Jakarta lagi jeder words mulu nih dari kemarin. Emang nih biasanya nggak jadi gitu kesal ngomong jeder words. Kalau misalkan besok Febi ngilang, tau lah kenapa.
Iya, nggak ada kuota kan maksudnya. Iya. Hai Mega Man. Aku utang dan minta. Tahan dulu, tahan. Ada Sakisang. Oh iya, halo Sakisang. Halo, Sakisang ikut puasa tidak? Siapa yang cita-citanya kena Petrus? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih gue harus baca yang tidak seharusnya gue baca? Emang dah. Feby Komaril, Feby Komaril. Lu ngapain lu LRSR Feby di Twitter? Emang iya? Terus dulu ya mbak disini udah mau buka. Dadah Jizotsu, hey. Dadah Azriel. Udah dapat vaksin belum, Feb? Belum. Astagfirullahaladzim. Itu gak baca. Gak ngomong. Ini Kak Anom. Satu, dua, tiga, Soto Kudus. Wah, tidak ikut ya. Kenapa sih? Enggak, bukan kuota pendidikan, ini kuota sendiri. Ya Allah. Siapa yang cita-citanya kena UI? Allah Akbar. Nama gue baca itu. Gue punya motor bebek nih, bisa ganti ayam gak? Gak sekalian unta. Pernah makan ketoprak gak diaduk gak? Diaduk sih kalau ketoprak, kalau bubur enggak. Aku psikopat. Oh, alis bulunya bagus, makasih sumpah. Emang iya apa, aku ngerasa kayak ngasih matris gitu, jadi tinggi. Kalau puasa hawanya kenapa lapar ya, Feb? Ya emang puasa gitu. Kalau hawanya panas biasanya kurang ibadah. Pukulin aja yang makan bubur diaduk. Iya, makan bubur jangan diaduk. Makan bubur diaduk. Kan enek kelihatannya, jadi kayak muntah bayi. Astagfirullah. Kelana in frame dong, kelana di bawah. Kenapa sih dicarinya kelana, adanya ada tantenya ini nyarinya kelana. Pernah nyoba buta finalis gak? Enggak, sumpah aku selama di JKT baru dua kali ini sama ini cukur alis. Karena nggak berani aja sih sebenarnya, lebih ketakut kan emang alis aku tebel. Terus kayak gak biasa pakai pensil alis. Jadi udah.
saya bikin bubur di seruput. Jadi tumben nggak ada suara kereta. Iya, soalnya adanya suara hujan. Buburit gini enaknya ngomongin makanan, astaga. Iya sih, tapi ya iya, ya udah. Tante goda aku dong. Hei Alip, gue bilangin bapak lo ya. Oh iya, absen podium. Boleh, boleh, boleh. Ntar deh, 17.20. Apa nih jadi? Kuralis bisa jatuh juga. Iya sih katanya, tapi nggak tahu juga. Bizin live ya, mau sholat. Wah, selamat berbuka. Buka dulu kan baru sholat. Kalian udah bisa jalan belum, Ji? Udah kayak apa, sedikit-sedikit gitu jalannya, kocak deh dia. Emang udah kocak bocah yang mau ulang tahun. Tumben gak ada suara RX King lewat. Ntar malam biasanya pada trek-trekan. Waalaikumsalam. Eh, aku penasaran sama Mortal Kombat deh. Ada yang udah nonton belum? Gak tau sih, aku jarang banget nonton bioskop kan. Kayak nonton film-film gitu sebenarnya jarang. Cuma karena Mortal Kombat aku tahu dari PS-nya. Kayak penasaran aja gitu. Kayak gimana? Ada Joe Taslim kan ya jadi Sub-Zero. Penasaran. Emang iya? Disensor apanya? Ada adegan mutilasi atau apa gitu? Atau fatality? Oh, dipotong scene-nya. Fatality disensor, ya ampun sayang banget. Kayak di Indosiar. Oh, tapi penasaran. Tapi gak apa-apa sih, aku tuh orangnya termasuk orang yang suka spoiler. Jadi kalau misalnya orang spoiler, gak apa-apa gitu. Tapi kan ada orang tuh. Ada orang yang gak suka spoiler juga. Kalau aku suka. Karena kalau semakin dispoilerin, semakin penasaran. Mortal Kombat tambah fatality, mas-mas berantem. Kung Lao mati, sumpah. Aku lebih suka Kung Lao loh daripada Liu Kang. Liu Kang dimakan semua. Kenapa sih Bi harus baca? Astaga. Kung Lao mati, oke. Okay. Kalau nonton yang nggak disensor di mana ya? Di luar negeri kali ya. Di game semuanya juga bisa mati ya emang. Nggak di game doang kok, di dunia semuanya juga bisa mati. Yang jadi Kintana siapa? Halo Gempi. Oh, HBO ada ya? Ya tapi nanti banget dong berarti. Ya setahun lagi lah. Kelana udah jadi akpol lah paling. Baru ada no sensornya. Kung Lao, Kung Lao mati sama Kung Lao mati gara-gara gak sama. Kung Lao mati gara-gara gak deh gak jadi. Setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian, bener-bener. Kita absen podium. Podium, podium. Halo, nomor satu ada... Wow, siapa ini? Ada Straf. Halo, Straf. Siapa nih? Baru kelihatan.
Nomor 2 ada Adi CJ. Halo Adi CJ. Wah, CJ. GTA ya? Nomor 3 ada Arino. Arino. Cie, nungguin SR ya udah lama. Nomor 4 ada KN. Halo Om Telan. Makasih ya. Nomor 5 ada Ben. Halo Kak Ben. Wow. Udah ngeluarin apa aja nih Kak Ben? Nomor 6 ada Haica. Halo Haica. Haica. Asik. Nomor 7 ada Ponakan Zeus. Halo Ponakan Zeus. Wih, pantas nanti dia ada petir nih. Ada dia soalnya datang. Nomor 8 ada Aditya Nugraha. Halo Kak Adi. Banyak keluarin bintang nih kayaknya. Nomor 9 ada Nara. Halo Gipa Nara. Nomor 10 ada Kak Faisal. Halo Kak Faisal, mau buka ya? Selamat berbuka ya. Nomor 11 ada Anukun. Si sempet, halo Anukun. Makasih ya udah sempet-sempetin. BTW unmute kali. Nomor 12 ada Genjis. Halo Kak Genjis. Halo, halo. Nomor 13 ada Kak Alip. Halo Kak Alip. Alip Bata. Ini nah, orangnya yang sering disebut-sebutin nih pas lagi tadarusan. Alip. Ya. Yeah. Apa sih gue? Kita mau bilang makasih buat kepada gift ya. Wow, Anukun. Makasih love-nya. Om Telan juga makasih bintangnya. Wow. Anukun lagi, Om Telan lagi, Anukun lagi. Wow. Hai Ca. Makasih bintangnya. Happy Boy, makasih bintangnya. Ponakan Zeus, makasih bintangnya. Oh, hai Ca lagi. Kayaya. Kayaya Mute Kristi, ya ampun. Udah siap banget sih Osihen, ya ampun. Aku baru sebulan yang lalu loh, Kak. Kak Ali, makasih love-nya. Wow, banyak banget. Kak Arinov, makasih bintangnya. Asik-asik. Hai Ca, makasih juga. Kak Nara, makasih bintangnya. Tumba Proyek, astaga. Makasih love-nya. Tau nih siapa nih, Tumba Proyek nih. Emang nih, bener-bener. Kak Nara, makasih. Tumba Proyek lagi, makasih. Anukun, makasih dorumanya. Menakan jauh, terima kasih bintangnya. Wow. 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 Anukun makasih. Menakan jauh, terima kasih. Anukun makasih. Wow, banyak banget dong rumahnya. Tumba Proyek juga makasih. Kanats, makasih bintangnya. Tumba Proyek lagi. Wow, 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 wow. Aica, Mentelan, Fans B. Hai. Kak Genjis, makasih. Mbak Proyek lagi, wow banyak banget. Anukun, makasih diskonnya tadi. Arinov lagi, tuh, wow wow banyak banget. Kak, wah, Kak Adi Yunarso nih, Kak Topik, halo. Makasih Kak. Jitsatsuhei juga, makasih. Udah gak ada orangnya ya, udah keluar. Arinov lagi, Tumba Proyek lagi, Penakan Zeus lagi, Tumba Proyek lagi. Wuh. Kak Aditya Nugraha juga, makasih semuanya. Kak Mus, siapa nih Mus? Kak Adi CJ. Ari, Ari 16. Wah, ada Ari lagi nih selain Arinov. Hai Ca, makasih Kak Faisal, Kak Straf. Alfarizi, Alfarizi. Kak Ben, makasih. Kak Ditin Nugrah, makasih. Kak Yaya, makasih. Kak Gempi, makasih datang-datang. Wow, langsung dikeluarin semuanya. Sakisal, makasih di rumahnya. Arigato. Apur. Sakisal, Bapak Jaya. Kak Dendi, makasih. Mr. B. Rando, makasih bintang-bintangnya. Yeay. Dikit lagi ya, aku 17.30-an. Tadi kan aku mulai
mulai 16.30. Jadi dapat salam dari POOYTBMODFK. Aku tahu nih singkatannya. Apa sih? Para orang-orang yang tidak bisa move on dari Feby Komaril gitu kan. Aku tahu. Dapat bintang pelangi lagi dari mana ya? Itu dari mana sih? Mikinetsui. Woi, woi, woi. Semangat, semangat. Sepatu dua kata buat almarhum Eren. Eren siapa? Itu ya? Apa namanya? AOT ya? Aku enggak nonton. Mungkin ya. Ya. Mana kan Zeus kenal sama Kratos enggak? Wow, wow, pas banget 2% aku dikit lagi juga kelar. Kunglong mati diculik ke lubang buaya. Alif, lu jangan bikin gua ngomong enggak-enggak eh. Tapi Kunglong keren tau fatality-nya tuh yang apa ngegituin topi. Aduh ya Allah, enggak deh, enggak jadi. Ayo SS boleh. Tapi aku bingung. Gimana ya? Aneh banget ini aku. Boleh gak sih SS tutupan gini? Ya boleh lah, siapa yang larang. Tidak, restart. Oh tidak, nge-lag ya. SS kayak idol. Emang dah. Enggak, udah enggak nge-lag, sumpah. Yun gitu dong. Aduh, panik lagi nih. Ayo kita SS. Udah 17.30. Waktunya pada siap-siap buat buka puasa. Nge-lag gak? Enggak kan? Aduh. Udah belum. Gimana lagi ya? Gimana lagi, nggak tahu posenya. Aduh. Kayak Aki udah nggak ada juga. Emang dah. Sedih. Gimana ya? Apa sih gue selingkuhan? Yeay. Udah ya. Aku kok pilek ya? Selamat berbuka. Aku izin undur diri dulu ya. Nanti kita ketemu lagi kalau misalnya aku nggak tidur sih. Kita ketemu di sahur. Showroom. Lucu. Showroom. Sahurum.
Dadah, makasih ya. Gift-giftnya juga makasih. Makasih sudah menyempatkan hadir juga di hidup ini. Ya. Yeah. So aja. Makasih ya, dadah. Semuanya makasih. Dadah, Feby 2 jam. Dadah. Serius. Bye. Dadah. Kenapa sih aku tuh enggak mau udahan, tapi kita harus buka puasa gitu. Dadah. Makasih ya. Dadah, selamat berbuka semuanya. Dadah.